Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memasak tumis kangkung saus tiram ya, pemirsa. Ini bahan-bahannya. Kangkung yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Terus ini bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar. Kalau suka pedas bisa ditambah cabai rawit ya pemirsa. Terus satu buah tomat ya, semua diiris-iris ya pemirsa. Ini ada garam, gula pasir, penyedap rasa kalau suka ya, kalau nggak suka nggak dikasih nggak apa-apa. Terus ini ada saus tiram. Oh ya pemirsa, untuk bahan-bahan bisa dilihat di deskripsi ya. Dan cara masaknya bisa ditonton di video ini. Jangan lupa untuk dukung channel saya ya pemirsa, dengan cara subscribe, komen, share, dan like ya. Dengan cara klik tulisan subscribe warna merah di pojok kanan bawah video. Terus klik tombol lonceng untuk update video saya berikutnya. Jadi kalau saya update video, saya upload video, akan ada notifikasi atau pemberitahuan untuk pemirsa semua ya yang sudah subscribe dan klik tombol lonceng. Subscribe gratis ya pemirsa. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah, lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Tekuk lutut di sudut kerling wanita. Oh ya pemirsa, ini memasak tumis kangkung ala saya ya. Jadi kalau mungkin untuk bumbu-bumbunya atau cara memasaknya berbeda ya dengan cara atau selera pemirsa, bisa menyesuaikan dengan selera pemirsa masing-masing ya, untuk bumbu maupun cara-caranya memasak ya. Ini adalah memasak ala saya pemirsa. Ini semuanya udah masuk pemirsa. Tadi masaknya sambil nyanyi-nyanyi ya pemirsa, biar masaknya cepat selesai juga mendapatkan hasil yang lezat, yang nikmat ya pemirsa ya.
Ini kangkung sudah masuk. Terus tadi ada bawang putih, bawang merah ya sebelumnya, cabe, tomat, garam, gula, penyedap rasa, juga saus tiram sudah masuk semua ini. Tadi sebelumnya kangkung direbus dulu ya sebentar ya. Air rebusan dikasih garam biar cepat empuk, juga tetap hijau untuk warna. Ini diaduk-aduk ya biar semua tercampur dengan rata ya pemirsa. Dan memasak kangkung tidak memerlukan waktu yang lama karena kangkung cepat empuk ya. Kalau terlalu empuk juga enggak enak. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya, dicicipin agar mendapatkan rasa yang pas dengan selera pemirsa semua ya. Ini siap disajikan ya pemirsa. Sudah matang, sudah dikoreksi rasa. Ya pemirsa, sekali lagi jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe, komen, share, dan like ya. Klik tulisan subscribe warna merah di pojok kanan bawah video. Jangan lupa klik tombol lonceng ya, untuk update video saya berikutnya. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai ya pemirsa. Dan sekali lagi ini memasak ala saya, kalau mungkin kurang pas dengan selera pemirsa, silakan sesuaikan dengan selera pemirsa masing-masing. Terima kasih pemirsa sudah menonton video sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.